Sebelum kalian menyaksikan video di channel saya, tolong diklik subscribe, lonceng, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TV Tubo Channel. Kali ini saya akan mereview dan membagi settingan untuk aplikasi TR kamera Rebon P4B. Kemarin saya sempat review yang TR kamera Rebon 4 nya saja. Ini yang versi terupdate. Tentunya untuk mengaplikasikan aplikasi ini, kalian harus mengaktifkan kamera 2 api di handphone Android kalian masing-masing. Di sini saya mentesternya di Xiaomi Note 5 Pro. Untuk ZIS nya ini 134 MB, saya sudah install tadi. Langsung saya buka aja aplikasinya, TR kamera. Ini alternatif dari Gcam. Di sini fiturnya ada night sight, portrait, kamera, dan video. Untuk night sight-nya, kamera depannya juga aman. Portrait-nya juga aman. Sini kameranya juga aman, saya tes. Ini dia hasilnya. Untuk videonya di sini mensupport ada 2 frame rate. Di sini ada yang 30 frame rate per second, ada yang 60 per frame rate per second. Oke, saya lanjut yang ke modenya. Di sini ada mode panorama, lensa blur, photo set, slow motion, time lapse, dan setting. Di sini saya coba yang mode slow motion. Oke, berfungsi dengan baik. Maaf, terpencet back. Di sini ada panorama. Ada lensa blur. Oke, saya mau cari objek fotonya dulu. Ini dia, saya akan memoto daun ini sebagai objeknya. Ini dia hasilnya, mantap sekali. Memakai mode lensa blur ini. Sekarang saya duduk lagi. Foto save. Saya landscape-kan saja. Oke, setelah saya coba di Xiaomi Note 5 Pro TR kamera Rebon P4B ini berjalan dengan baik semua fitur dan modenya. Mungkin untuk settingnya kalian bisa lihat di video saya berikutnya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalam, good job.